Selamat datang kembali teman-teman di YouTube Arif Brata di konten. Buat kamu-kamu yang sudah nonton YouTube Piki Pix, mampir dong ke sini juga nonton. Tipis saja ini, sedikit saja. Sama sih, cuma lebih lucu. Abang. Jaminan lucu dia ya. Saya masih merintis. Dan jangan lupa subscribe juga teman-teman YouTube saya. Buat yang lagi makan sekarang nih, selamat makan. Terima kasih sudah memilih tontonan ini untuk menemanimu makan siang. Kalau tidak kan paling kamu nonton YouTube Bang Radit juga kan. Oke, kita langsung saja ke video pertama. Kita akan mereview atau kita akan memantau apa-apa saja FYP-FYP di minggu ini teman-teman. Langsung saja di TikTok saya. POV di masa depan lu temenan sama Cipung. Gabut nih gua ke Bali yuk besok. Gua enggak dulu deh kayaknya. Duit gua habis buat beli makan, buat beli. Gabut. Ih, ditampas ke. Ditampas ke uang. Gua enggak dulu deh kayaknya. Duit gua habis buat beli makan, buat beli. Gabut nih gua ke Bali yuk. Cepatnya maksudnya. Oh, karena dia ini bos. Apa? Temenan sama Cipung kaya. Bayangkan ya. Raffi Ahmad di rumahnya ada ATM. Itu saja. Patokan itu saja, bos. Uang tinggal masuk. Untuk apa? Kita ke ATM apa? Pergi kena AC. panas nih cuaca. Kita ke ATM. Dia rumahnya ada ATM, Pak. Memang. Cipung. Kita baca komennya. Netizen yang budiman. Cipung Saha. Cipung Saha. Oh, Cipung siapa ya? Kalau Cipung Saha. Iya, Cipung Saha. Woi, bos. Hari gini kok tidak tahu Cipung deh, tapi mungkin dia berhenti di Rafathar sih. Berhenti di Rafathar. Rafathar aura bintangnya terlalu besar, tapi Cipung sekarang yang lagi naik bos. Anjir, ditampar duit nggak tuh? Kalau ditampar Lamborghini mati gua. Dibalas sama pandan keretanya, respect, lucu bang. Oke, langsung saja ini FYP dan kita nobatkan ini punchline cepat tanpa harus berpikir apa-apa. Setelah pansen baru kita berpikir, oh iya benar, dia banyak uang. Layak FYP, mantap. Lanjut lagi. Senaknya ini. Banti murung, kayak banti murung. Oh, si bergetar, memakan mie. Terlalu dingin bos, terlalu dingin dunia sejak berlarut-larut deh. Siapa ndak? Terlalu lama berendam di yang warna hijau yang agak dalam. Terlalu lama. Terus mie goreng. Saran sih mie kuah ya kalau mau. Enaknya mie kuah. Biar hangat. Tapi deh enaknya itu. Kita lihat yang kuah lebih enak, Bang. Biar enggak dingin banget habis makan bisa diguyurin kuahnya ke badan. Ya! Diguyurin kuahnya di badan dari Rere Nana. Lucu komennya. Daerah mana tuh, Bang? Airnya jernih banget. Nah ini nih, ketika kita sudah mengupload di sosial media pasti sudah banyak orang yang mau kesana kan. Tolong yang kesana jaga kebersihannya ya. Takutnya datang Pandawara tahu capek lagi. Iya, bapaknya cool deh. Cool yang sesungguhnya, cool yang sesungguhnya ini, cool yang sesungguhnya ini. Baskara 75 dingin nah itu. Oke, ini layak FYP. Lanjut lagi bos. Kalau cium boleh, kalau ramas boleh, yang penting satu itu, sekali-sekali boleh. Kalau kucak boleh, kalau peluk boleh, yang penting satu itu. Yang penting satu itu, sekali-sekali boleh. Ya tahu, sekali-sekali tahu, jangan. Tidak nak dilarang kok, tidak nak dilarang kok sama kakak satu ini, enggak ji, sekali-sekali. Kalau yang lain boleh ji. Tapi yang satu itu, masalahnya dia teriak. Tapi yang satu itu, wow. Apa itu artinya? Tapi yang satu itu, wow. Sekali-sekali boleh. Lirik aslinya telah ditemukan. Lirik aslinya, betul tak? Kayaknya lirik aslinya deh. Sekali-sekali boleh. Lanjut, kamu layak FYP kakak. Itu lagi capek-capeknya, malah lihat Pertamina jadi Pertamilk. Apa tawa? Pertamilk. Wow. Dia pasti apa? Pasti enak. Sonnya juga. Dibantu sama Son. Ada beberapa video ya teman-teman yang mau FYP itu
mungkin videonya masih set up, punchline-nya di liriknya lagu kah, suara lagunya yang unik. Ini bisa FVP. Susunya dari apa itu, Di? Semoga tidak ada sapi di dalam ya, langsung. Kalau agak goyang sedikit ininya itu apa pomnya, pom bensinnya, wah berarti sapi di dalam, Pak. Layak FVP. Tuh. Teh. Teh. Ih, kasihan lah. Di. Membeku, Di, konong membeku, weh. Membeku, weh. Ih, apa itu? Kenapa begitu? Oh, panas itu anunya, besinya. Di. Dia langsung jadi air. Es batu dibuat langsung jadi air. Dia dinginnya itu di sana, Adik. Burung betul lagi atau burung memeh? Burung betul ulang. Burung betul lagi. Iya, masih hidup, masih goyang itu, Adik. Tapi ada burung mainan. Tidak. Oke lah kalau itu kursi ya. Enggak apa-apa, Jit. Ini kita ulang sedikit ya, guys. Yang ini. Ya, ini nih. Ini ibu belum betul. Eh, nak pukul lah. Nak pukul lah, eh. Nah. Mana? Ih. Buka burung meme nang kapang. Burung apa tuh? Burung itu. Ih, kenapa nak aku kamang? Tapi burung apa? Patung. Oh, patung. Kageku kasihan aku dong kalau sampai begitu. Patung kayaknya, guys. Patung kayaknya, guys. Kita cari faktanya di kolom komentar. Yang pertama itu burung hidup atau patung? Ah, ini dia bertanya nih. Sama seperti si kepala aku ini, pain trick. Mari kita baca balasannya. Patung. Oke. Satu, patung. Hidup, Bang. Ih, ada yang jawab hidup. Itu cuman manekin patung doang buat mancing unggas lain, soalnya itu buat berburu angsa. Masuk akal, sudah Mi terjawab, Mak. Saya sudah bisa tidur nyenyak. Di umur berapa kau baru tahu kalau itu patung? Anjir. Jadi kangen musim salju di Bekasi. Dia 21 yang balas 21. ANJJJJ nangis. Hujan aja jarang apalagi musim salju. Di Makassar ada tuh salju, salukan ju nih. Itu ini layak FVP karena biasanya teman-teman video-video begini tuh orang tuh senang niatnya. Kayak hal yang baru mungkin bagi kita yang tidak pernah ke salju. Sama apa sih namanya tuh kalau kita suka liatnya. Ini annoying sih. Satisfying ki pain kayaknya sama aja ada ying-yingnya. Untung kameramen masih selamat. Kalau ada kata-kata untung kameramen masih selamat, biasanya ada adegan fisik itu saja. Ada adegan fisik. Coba kita lihat. Oh, ini wahana-wahana teman-teman. Hai. Kena lagi anunya. Baru sekali dia kasih HP dihantam dari belakang. Pindah langsung enggak selamat, jir. Kameramen dipindah langsung enggak selamat, jir. Bejir, bay, bejir. Ada kok komen begitu ya. Enggak selamat, bejir. Bukan anjir tapi bejir. Layak MVP. Masih ada video, Aldi? Masih, kita cek lagi. Lampu merah. Oh, kuning. Hijau. Ih, langsung deh. Apa tahu? Kita baru mau mengoper gigi dari netral ke ini gigi satu, Pak. Kau sudah klakson. Nah, saya pernah begitu, guys. Ada yang mungkin posisinya itu di lampu merah. Dia sudah tidak bisa di bagian kiri karena kiri itu kiri belok kiri langsung. Jadi mobil itu terpaksa melewati zebra cross di depan.
Jadi dia enggak berhenti di kiri karena di klakson belakang, melewati zebra cross di depan. Tang. Saya kan di sebelumnya zebra cross, sudah. Dia kan tidak melihat ke lampu. Kebetulan agak tengah malam waktu itu di saya Yusuf. Saya klakson. Saya tipis saya. Pip, maju dia. Ting tung. Masih merah. Iya. Tapi jangan ditiru ya, guys, karena bahaya itu. Takutnya kalian tiru di ini mau bercanda begitu, takutnya arah dari sebelah kiri ada mobil, kasihan juga. Tapi pas saya klakson, pip, maju dia. Mungkin dalam hati ya, makasih ya, guys. Nih, kita lanjut lagi. Ini layak FYP mungkin karena edukasi juga. Karena memunculkan interaksi dalam kolom komentar. Ini nih FYP cepat, panslem memukul. Kecapean. Itu saja intinya, kecapean. Iya. Sudah azan juga, teman-teman. Jadi mungkin saya jadi mengantuk melihat bapak tidur ini. Semoga bapaknya sehat selalu. Terima kasih, teman-teman. Sudah duhur juga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa komen, subscribe juga tipis boleh. Kalau ragu, unsubscribe juga, enggak ada masalah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Di Panto FYP, pantau, memantau-mantau kerasakti FYP.